Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lal 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sore ini kita mohon izin kami dari tim Koperasi Magnet Rezeki ingin menyapa sahabat-sahabat Magnet Rezeki semua yang mungkin hari ini, hari Rabu, kalau yang sibuk dengan rutinitas pekerjaannya biasanya sudah siap-siap mau pulang ya. Jadi sambil bersiap-siap menuju rumah pulang ya, kita kita ingin mengabarkan ada satu kabar gembira nih di Magnet Rezeki, ada program-program bagus yang insya Allah bermanfaat ya buat kita semua. Bersama saya sudah ada Bapak Agus Susanto. Selamat sore Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini mohon izin kita akan berbincang-bincang dengan Pak Agus ya, sebagai Wakil Ketua Koperasi, sebagai juga penyelenggara Umroh Supercamp Magnet Rezeki. Ya, jadi tema kita hari ini adalah menuju Baitullah dengan cara Allah. Wah, ini menarik sekali ya Pak Agus ya. Jadi dengan cara Allah gitu. Jadi kan memang kita mempersiapkan ke Baitullah itu butuh persiapan-persiapan ya. Yeah. Tapi dengan cara Allah ini akan lebih insya Allah lebih mudah, lebih cepat gitu ya Pak Agus ya, bukan gitu. Nah, oke, baik. Mohon izin, di Magnet Rezeki kita sudah ada program umroh ya Pak Agus ya. Yang terdekat ini di bulan Februari ya Pak Agus ya. Februari. Ada dua program Supercamp Umroh di bulan Februari. Yang pertama ada Umroh Plus Turki bersama Ustaz Nasrullah. Kemudian yang kedua ada Umroh langsung direct Madinah, jadi tidak melalui Turki dulu, tapi nanti dua grup ini akan bertemu bersama-sama di Madinah dan langsung dibimbing umrohnya dengan Ustadz Nasrullah. Nah, seru banget ya. Ya, saya ingin menggali lebih lanjut nih dari Pak Agus, karena Pak Agus ini kemarin di bulan September juga sebagai tour leader ya Pak Agus ya, yang membersamai teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mengikuti Supercamp Umroh. Nah, boleh diceritakan Pak Agus, apa yang membuat program umroh di Magnet Rezeki ini berbeda dengan di tempat lain Pak Agus? Silah. Baik, terima kasih Mas Ang. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu Akbar. Saya semangat sekali Pak hari ini. Pertama, karena hari ini hari Rabu. Hari Rabu 2 bulan yang lalu, kita sedang manasik di Royal Palm. Oh iya, Rabu ya Pak? Iya. Tanggal 15 adalah tanggal kita berangkat menuju Baitullah ketika itu. 2 bulan yang lalu. 15. Jadi saya langsung remind. Hari ini 16 ya? Iya. Hari ini 15 atau 16? 16. 16 ya. So, berarti posisi kita sudah sampai di Madinah nih ya. Madinah. Masya Allah. Ya, sebenarnya saya mau menyapa dulu sebelum sampai ya ke pertanyaan Pak Ang tadi. Ini ada sahabat-sahabat yang sudah hadir. Oh, okay, baik. Dari Sulawesi Tengah, Kendari, Gorontalo, Masya Allah, Kalimantan Timur, Pasuruan. Di sini juga banyak juga para jamaah-jamaah yang di September kemarin itu berangkat ya. Hari ini ikut hadir juga. Oh, ada yang hadir juga? Ada hadir-hadir ya, juga ya. Ada beberapa nih saya kenal ini dari ini, Masya Allah ya. Tadi Pak Ang mengangkat temanya itu ke Baitullah dengan cara Allah. Nah, sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya saya hari ini saya mau diawali ini ingin mendoakan para sahabat semua, para jamaah, calon jamaah, atau yang mungkin belum mengenal Magnet Rezeki, tapi ada di channel ini karena ini channel umum ya, di Magnet Rezeki Official. Mungkin nanti baru mau bergerak dan seterusnya. Pertama tentunya akan saya akan mendoakan kepada sahabat semua, semoga Allah memudahkan niatan kita untuk bisa berumrah, berhaji dengan cara Allah tentunya. Bagaimana cara Allahnya? Nah itu nanti ya. Nah, jadi kita boleh ya. Main dulu, kita simpan dulu karena waktunya terbatas ya Pak Ang ya. Okay, siap. Kita simpan dulu, tadi di awal
Mas Farhad dengan luar biasa merimain kita. Wah, saya langsung teringat kita perjalanan awal dari mulai Ustadz Nasrullah berdoa bersama-sama kita mau mau naik bis bahkannya sampai di bandara. Itu baru perjalanan dari hotel itu masih tempat di tanah air ya, masih di tanah air. Sudah pada berurai mata ya. Itu baru perjalanan dari hotel menuju bandara. Belum sampai ke ini ya, belum sampai ke boarding kelihatannya tadi juga ya. Masih di suasana di dalam gitu. Nah, di situ aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada perbedaan ya, perbedaan saya nggak tahu ya, di mungkin di travel lain atau di kelompok lain seperti apa saya nggak tahu, tapi saya cuma mau berkomentar terhadap apa yang Mahanet Rezeki lakukan, meng-create, membuat super camp ini berbeda ya. Tadi ada ada manasik ya, kita ada manasik ya, ada lari-lari kecil, refleksi kita ketika di sa'i, ada ketika bertawaf ya, terus bagaimana praktek menggunakan kain ihram. Benar-benar dibimbing secara detail itu oleh Ustaz Nasrullah, Guru Ustaz Nasrullah. Benar-benar detail banget. Karena judul akhirnya adalah ketika kita selesai umroh, kita selesai umroh itu dengan umroh yang makbul, mabrur ya. Jadi sah dan sempurna gitu. Jadi umrohnya harus sah dan sempurna. Bagaimana bisa sah dan sempurna? Tentunya karena persiapannya, persiapan fikihnya, persiapan rukunnya itu kita di training dulu di awal. Tadi Bapak Ibu melihat tayangannya, nanti bisa diulang tayangan ini dengan 247 jamaah ketika itu kita training berapa jam itu waktu itu ya, mungkin sekitar lebih dari 10 jam ya, lebih mungkin ya, sampai jam 10 malam kurang lebihnya. Sebelumnya juga di training di online ya, dua kali online secara teori-teori, waktu prakteknya gitu, seperti itu. Itulah yang membuat berbedanya. Tapi nanti kontennya ketika sampai di Tanah Suci berbeda banget ya, Bapak Ibu. Nah, buat saya ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Apalagi hari ini kita mengangkat temanya yang masih kita simpen isinya ya Bapak Ibu. Karena nggak selesai, ini cuma 2-3 jam Pak. Jadi nggak selesai betul-betul untuk sekali dua kali pertemuan. Dengan cara Allah. Dengan cara Allah itu Bapak Ibu, kalau cara manusia, cara kita realita, punya uang, nabung, terus menseleksi travel ya, hati-hati karena banyak cerita di luarannya, tidak amanah dan sebagainya. Dan kita juga dapatkan cerita-cerita itu di jamaah kita yang kemarin itu. Nah, itu cara manusia. Bagaimana dengan caranya Allah? Nah, nanti ya. Jadi sekarang kita mau refleksi dulu. Karena saya pengen kangen-kangenan nih sama sama para jamaah yang di grup ya. Di grup Super Alumni. Ya. Alumni. Akhirnya kita ketemu lagi di hari ini ya. Merimain lagi, oh hari pertama kita datang di Madinah itu ngapain ya. Ada yang tasnya tertahan ya. Ada yang tidak sehat ketika itu, ada yang mencari kunci hotel dan sebagainya, macam-macam itu ya. Nah, itu yang kelihatannya tidak enak ketika itu, tapi ketika kita ingatkan sekarang, Masya Allah, kangen cari-cari kunci, kangen cari-cari koper gitu. Nah, itu jadi apa, cerita yang indah, jadi cerita ya, yang gitu. Indah. Nah, itu melaluinya dengan bahagia gitu. Karena mendapatkannya seperti itu adanya di tanah suci gitu. Nah, sesiapa yang diuji di tempatnya Allah gitu, terus kita sabar, maka keajaiban akan segera datang. Dan tentunya para jemaah di sini sepakatnya banyak sekali yang mendapatkan keajaiban-keajaiban di sana ya. Saya doakan semuanya ini juga ya, bismillah bisa bersama MR, bersama keluarga bisa umroh, amin. Semuanya yang berdoa, semuanya melihat tayangan ini tentunya, yang ada di komunitas ini, baik yang di Mahanet Rezeki Official, yang di jemaah umum maupun yang di jemaah khusus ya, artinya jemaah khusus itu ada yang ada di grup yang sudah alumni. Semoga Allah pantaskan lagi nih untuk bisa bolak-balik ya. Bolak-balik itu bukan hanya sekali ya, terus-terusan, tapi dengan cara yang ajaib. Masya Allah, gimana cara ajaibnya tuh? Kita akan belajar sama-sama, saya juga akan belajar. Ya. Tapi ini reminded aja nih, hari ini, 2 bulan yang lalu, kita ada di sini. Waduh ya Allah. Pengen nangis lah. Ingat itu ya, so. 2 bulan yang lalu kita masih pakai seragam ya, pakai batik MR, masih narik-narik apa itu trolley koper ya, Masya Allah. Ya Allah. Nah, sekarang kita nolin lagi nih, kita akan
tergantung dari Bapak Ibu mau kapan. Ada Pak Sofian Primayandi nih Pak. Oh, dari Bandung ini dari ya Bandung. Pak Sofian ya. Dari bus 6 katanya. Satu bus 6 bagus ya. Dia berangkat dengan istrinya dan orang tuanya Pak Dadan ya. Masya Allah ya. Nanti ketemu di Bukit Tinggi ya. Ketemu di Bukit Tinggi nih ya Mas Sofian ya. Masya Allah. Ya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh aja nih Pak. Boleh, silakan ya. Sambil jalan. Sambil jalan ya, pertanyaan. Sambil saya cerita-cerita tentang keajaiban ya, keajaiban kita ada di Tanah Suci ya. Kemarin kita bisa sholat tahajud 3 kali di Madinah, di Nabawi itu. Berjamaah tuh ya, berjamaah Pak, ya. Ya. Tidak sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi langsung ini benar-benar berbeda. Mana yang apa yang membedakan dengan travel lain? Bedanya umroh dan training mahnat rezeki, makanya namanya super camp super umroh. Bukan hanya umroh bersama Ustadz Nasrullah, itu benar-benar itulah yang menjadi pembeda bahwa Pak Nasrullah, Ustadz Nasrullah sebagai founder mahnat rezeki mengajari kita langsung dengan materi mahnat rezeki di Indonesia maupun di Tanah Suci. Beliau yang mendampingi dan tentunya semuanya kita berkumpul dengan orang-orang yang positif gitu. Yang satu frekuensi ya. Yang semuanya wow keren gitu. Itu yang membedakan ya. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaannya gitu ya. Luar biasa pokoknya. Dan ini adalah pengalaman saya yang kedua nih. Bang ya, ikut super camp ya. Sebelumnya camp. Di 2020 ya Pak Agus, yeah. Sebelum pandemi, sebelum pandemi COVID, kita juga sudah mengadakan ya. Itu ya. Yang pertama. Ketika itu saya ikut juga sebagai jamaah waktu itu. Sebagai jamaah. Ketika itu sebagai jamaah, terus yang kedua ini Allah berikan amanah. Dan itu adalah keajaiban Bapak Ibu ya. Ketika itu hanya sebagai jamaah, terus langsung bergabung dengan teman-teman yang positif, teman-teman soleh-solehah semua ada di sini. Allah berikan keajaibannya. Keajaibannya adalah bisa berangkat bareng-bareng dengan bapak ibu, semuanya para jemaah di Super Camp Umroh yang kedua. Insya Allah kita akan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Semoga Allah ridho ini. Amin. Itu Pak. Ini reminded dulu nih. Ada Pak Ajis juga nih, alumni Pak. Pak Ajis, oh iya Pak Ajis juga. Nih. Oh iya Pak Ajis, satu bis lagi kebetulan nih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Waktu itu dengan istri ya, istri ketika itu di Madinah, sedang Allah berikan bungkus permen gitu. Jadi ngikuti perjalanannya. Mudah-mudahan Allah sehatkan terus ya Bu Ajis ya. Tentunya dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Insyaallah. Ada pertanyaan silahkan Pak. Oke baik. Pak Agus, ini kan di bulan Februari ya. Yeah. Ada dua pemberangkatan gitu ya. Oke. Okay. Tapi kemudian ada persyaratan bahwa yang ke Turki itu usianya ada persyaratan tertentu nih ya, Pak Agus. Ini gimana Pak Agus? Ya. Ya, memang gini Bapak Ibu, kita melihat kondisi yang kemarin ya, kenapa kita kasih batasan? Karena perjalanan ke Turki menjadi 3 negara Bapak Ibu ya, dan itu ada persyaratan-persyaratan. Sehingga untuk yang ke Turki ini dibatasi usianya hanya 55 tahun. Ketentuan itu bisa berubah nggak? Bisa saja ya, bisa saja. Karena yang membuat ketentuan kan manusia juga ya. Dan kita juga menghandle, mengtreatment juga dengan urusannya atas aturan manusia juga seperti itu. Tapi percaya insya Allah Bapak Ibu dengan tekadnya kita, Allah akan memampukan kita dengan kondisi apapun gitu Bapak Ibu. Itu kan hanya aturan aja. Mungkin umurnya 62 jadi 26 kebalik kan gitu. Jadi kan ada bertanya nih Pak, ini sebenarnya peraturan dari pemerintah atau gimana? Bukan gitu ya. Jadi memang kebijakan dari Mangrezeki sendiri mempertimbangkan dengan perjalanannya, kemudian medannya di sana karena kita akan city tour-nya itu lumayan butuh fisik ya Pak. Kemudian ada juga kunjungan ke salah satu tempat yang bersalju gitu ya. Jadi kalau yang sudah sepuh-sepuh istilahnya, khawatirnya nanti kan ini kita sebelum ke Madinah ke Turki dulu. Nanti baru di Turki udah ini gimana mau ke Madinahnya gitu ya. Sebenarnya pertimbangannya lebih ke arah sana gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau ada yang terkendala dengan persyaratan silakan chat Wapri saja. Boleh, ke saya atau ke Kemurini atau ke Pak Ang silakan. Nanti kita melihat case-nya seperti apa sih intinya gitu. Tapi Bapak Ibu
itu sebenarnya tidak penting juga ya. Hmm. Gak penting karena itu cuma aturan manusia aja. Hmm. Yang penting adalah kita menguatkan tekad kita untuk berangkat lewat manapun, mau ke Turki boleh, mau daya ke Madinah, Madinah juga, ya. Apa-apa. Nanti ada persyaratan-persyaratan tentunya untuk kenyamanan jamaah. Paling utama adalah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti dengan kendala-kendala seperti itu, misalkan ya, Bapak Ibu silahkan chat aja secara WAPRI ke kami ya. Kemudian kemarin ini baru-baru ini kita ada ini ya, tadi juga ada beberapa calon jamaah menanyakan bahwa, oh ini ada peraturan Kementerian Kesehatan yang sudah tidak mewajibkan lagi meningitis untuk jamaah umroh ya Pak Agus. Ya, beberapa hari ini memang beredar ya, surat itu beredar bahwa sepertinya tidak memerlukan meningitis lagi. Tapi kita tetap prepare ya Bapak Ibu, karena itu belum terbukti, maksudnya belum terbukti gini. Misalkan sudah ada berita nih, ada jamaah umroh yang berangkat tanpa itu misalkan. Nah, itu sudah terbukti artinya. Nah, tapi dari sisi kita, kan karena itu masa berlaku panjang ya, 2 tahun. 2 tahun. Siapkan betul. Aja, apalagi perjalanan kita ini nanti baru di Februari ya, masih ada 2 bulan lebih untuk prepare itu. Betul. Sebaiknya meningitis, vaksin, semua di-prepare. Jadi betul. Memang tidak diwajibkan, tapi kalau memang mau melakukan untuk perlindungan diri, ya. Dipersilahkan ya. Ya, tapi memang ini kan beritanya baru dan untuk pelaksanaannya kita tetap ikuti perkembangan. Ya. Jika memang seperti itu adanya, apa namanya, ya berarti kita mengikut peraturan pemerintah ya Pak. Iya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada juga nih sahabat-sahabat MR yang memang baru gabung MR gitu ya Pak Agus. Baru tahu MR di sini. Oh, ternyata ada ya di MR. Kemarin pun saya SHMR itu ada. Ternyata oh di MR ada. Ya, alah, kemarin saya habis pelunasan nih umroh, tahu ada di MR, saya ikut MR aja gitu kan. Nah, buat teman-teman MR yang belum tahu ya di sini bagaimana nih cara mendaftarnya nih Pak Agus. Iya. Kan kalau ini kan kita bebas ya, maksudnya di MR ada wadah, ada di SBMR ya, mereka juga punya private untuk apa? Untuk ikut memasarkannya. Tapi di grup-grup Facebook juga banyak Bapak Ibu informasi ini. Tadi kalau misalkan cerita Pak Ang sudah ada yang mendaftar, itulah jalan terbaik, tidak usah harus dirubah gitu ya. Wah, dirubah pindah ini nggak usah. Jadi udah itu jalan terbaik. Ikuti aja, nanti bisa untuk berikutnya lagi. Dan kita insya Allah kita 1 tahun 2 kali menyelenggarakan program Super Camp Umroh di Magnet Rezeki ini. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi yang sudah, ya nggak apa-apa. Saya di sini hanya, begini loh, kira-kira di MR ini ada Super Camp Umroh yang kontennya, isinya itu luar biasa gitu. Apakah di tempat lain nggak ada? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Karena ilmu Magnet Rezeki ya adanya hanya di Magnet Rezeki gitu. Mungkin kalau mungkin saya misalkan, tapi saya nggak mau melakukan, saya bisa bikin sendiri di komunitas saya sendiri gitu, mengatasnamakan Magnet Rezeki, mungkin bisa aja. Tapi yang seperti itu mungkin tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dari Guru Nda Ustaz Nasrullah ya. Karena di sini, ya, di MR pusat inilah, program itu ada gitu. Tapi kita nggak ngomongin program, tapi saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu, ayo kita pantaskan diri nih kita masing-masing untuk bisa berangkat umroh dengan caranya Allah. Dengan siapa aja, pakai travel mana saja. Jadi kalau Bapak Ibu, oh lebih dekat saya dengan travel saya, silahkan gitu. Tapi Bapak Ibu bisa berangkat umroh, kebahagiaan juga buat kita. Apalagi kita bisa bareng-bareng ya, satu frekuensi dengan apa ilmu Magnet Rezeki, tentunya ini kebahagiaan luar biasa buat kami semuanya tentunya. Gitu, ini ada yang bertanya di Facebook Pak Agus, Ibu Karma ini Meni. Jika ada calon jamaah Super Camp, apakah nanti ada bimbingannya? Ya, seperti yang sudah terjadi ya di Super Camp pertama, kedua. Bimbingan secara fikihnya, aturannya, rukunnya mengenai umroh sendiri, tentunya iya, ada namanya manasik ya. Manasik ada online dan ada yang offline-nya. Offline-nya adalah ketika H-1 sebelum berangkat, kita akan manasik praktek di sana. Full mengenai ilmu umroh, full. Ya. Termasuk kita akan kemana nih? Ada city tour ya, ke Jabal Rahmah, Jabal Uhud, background daripada tempat-tempat itu apa saja gitu, cerita-cerita apa aja yang di sana itu dengan detail juga Ustaz Nasrullah beserta para tour leader-nya akan memberikan informasi mengenai apa itu
dan pasti ada ibroh, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dulu di Jabal Uhud ini terjadi ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu? Ketika kita berkunjung ke Taif misalkan ya, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kunjungan kita ke sana? Dulu Rasulullah bagaimana ada di sana dan seterusnya seperti itu. Oh iya, jadi kan ini mungkin bimbingannya. Jadi semua jamaah, calon jamaah nanti kan biasa ada manasik ya, karena kita jamaahnya, pesertanya yeah. ini dari seluruh wilayah gitu Indonesia. Jadi kita buat simple, nanti satu hari sebelum keberangkatan kita buat manasik yang offline-nya di Jakarta ya Pak. Yeah. Tapi sebelumnya kita sudah lakukan manasik secara online. Jadi ada fikihnya ya segala, ada fikih wanitanya juga ya bagus ya. Pokoknya itu detail sekali, dan kemudian nanti manasiknya itu, jadi Bapak Ibu tidak yang dari luar Jakarta tidak bolak-balik sehingga menambah kos gitu ya untuk manasiknya. Nanti satu hari kita menginap di hotel Jakarta untuk melakukan manasik sambil kayak praktek tadi, ada sa'i, tawaf, ada sampai ke pakai kain ihromnya diajari praktek langsung gitu ya. Iya, seperti itu. Ya Bapak Ibu, ketika sudah terdaftar sebagai jamaah dan sudah ada di dalam grupnya jamaah Super Camp, maka itu akan ada bimbingan di sana. Minimal ada informasi-informasi mengenai umroh itu sendiri. Sebelum sampai nanti kepada manasiknya, manasik adalah teori-teori mengenai umrohnya. Jadi apa aja yang diajarkan, tentunya bagaimana kesiapan kita sebagai jamaah. Nah, itu dibahas di manasik online-nya. Lalu apa sih rukunnya? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itu kita pelajari di online. Nah, nanti H-1 semuanya berkumpul ke Jakarta, baru kita melaksanakan teori. Melaksanakan praktiknya dari manasik itu. Yang kemarin teorinya itu begini. Oh, yang dilarang tuh begini. Nah, ini dilarang, ini tempat-tempat dilarangnya. Karena kita nanti pakai replika Ka'bah. Lalu di mana kita mulainya, tandanya apa, mulai tawaf itu dimulai dari mana, larangan-larangan tubuh kita dan seterusnya. Kita akan praktik di sana, langsung dibimbing oleh Guru Nawas Sultan Surullah. Nah, kemudian untuk cara mendaftarnya itu tadi Pak Agus ya, kita jadi kita nggak langsung lunas, bisa ya Pak Agus ya? Bisa daftar dulu. DP-nya 5 juta ya Pak. DP 5 juta. 5 juta. Setelah itu nanti menabung gitu ya. Iya. Di store-nya diangsur gitu. Diangsur, betul. Tapi kita tidak tentukan waktu dan jumlahnya. Betul. Bebas. Jadi karena ini sifatnya bukan cicilan. Jadi nah seperti kayak sekarang ini programnya di Februari. Nah, ini syaratnya adalah 1 bulan sebelum keberangkatan ini harus sudah lunas. Jadi baru Bapak Ibu bisa diproses untuk visanya dan lain-lain untuk bisa berangkat ya seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan sekarang nih daftar 5 juta. Kemudian Februari belum cukup uangnya, bagaimana? Apakah uangnya hangus gitu, Pak? Iya. Kadang ada yang nanya begitu. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terhadap apa yang sudah di-storekan ke KMR misalkan ya. Kalau itu udah proses berikutnya. Proses pertama adalah bagaimana kita masuk dalam kategori orang-orang yang akan Allah mampukan. Nah, kita mesti masuk dulu ke dalam golongan orang-orang yang terpanggil. Terpanggil itu bukan karena dipanggil, Agus, bukan kayak begitu ya. Tapi ini, ada dorongan di hati ini untuk, saya pengen umroh. Enggak punya uangnya, minta sama Allah. Terus ada kekuatan itu untuk akhirnya tersampaikan tuh, bisa mendaftar. Nah, setelah itu, kita terus minta Allah mampukan. Kita karena sudah, ya. Nah, terus kita berusaha nih, nabung, sampai di suatu waktu, wah, belum cukup. Bagaimana itu, gitu. Terserah Bapak Ibu, mau diambil silahkan. Kalau saran saya jangan ikut program berikutnya, karena itu udah bukan uang milik kita lagi. Kalau saya memposisikan begitu Pak Ang ya, karena niatnya sudah pada Allah gitu ya. Ya kan kadang kalau pemikiran kita sebagai manusia, pemikiran normal ya Pak Agus ya, umroh misalkan biayanya 36 juta gitu ya, dan DP 5 juta. Berarti kalau kemampuan saya sebulan nabung segini, berarti saya berangkatnya itu berapa lama lagi nih? Nah kan kadang kita menghitung seperti itu sah-sah saja ya, cara manusia. Tapi ini selain cara-cara itu,
ketika kita sudah berusaha memantaskan diri, pasti Allah akan bantu gitu, Pak. Pasti. Nah, seperti gimana caranya nih, Pak Agus? Kayak tadi kan temanya dengan cara Allah nih, Pak. Nah, itu yang nanti ya. Nanti kita simpan dulu. Nah, itu kita simpan dulu bagaimana cara Allahnya. Tapi saya hari ini hanya mau merimain aja nih apa yang terjadi kemarin itu ya. Dan ini nggak selesai juga hari ini, Pak. Karena kita belum sampai Madinah ya. Berarti kita akan akan rutin. Rutin menyapa sahabat-sahabat semua di setiap hari Rabu. Di setiap hari Rabu. Nanti isinya buat ganti ya. Oh. Ini mengenai perjalanan umrohnya, nanti mengenai sirahnya. Berseri gitu ya. Berseri ya. Nanti mengenai caranya ya. Okay. Dan caranya juga nggak selesai sekali, tapi stay aja di channel ini ya, Bapak Ibu. Hmm. Ini pasti lebih punya manfaat yang lain. Hmm. Nah, apalagi kalau kita ini banget ya, pengen banget nih umroh. Terus ditambahin lagi pengen banget umroh bersama Mahanet Rezeki. Terus ditambahin lagi pengen umroh bersama Mahanet Rezeki dan bareng dengan Ustadz Nasrullah misalkan. Wah, tambah-tambah terus tuh ininya, apa namanya? Kekuatan hatinya untuk keitunya ya. Dan tentunya enggak selesai kalau pakai caranya Allah itu mesti ada tahapan-tahapannya. Kalau pakai cara manusia aja ada tahapannya, apalagi pakai cara Allah. Tahapannya apa? Tahapannya adalah memantaskan diri. Kalau cara manusia gampang. Pakai surat satu aja selesai. Apa suratnya itu? Akte. Akte tanah. Akte rumah. Jadi, sekali aja selesai. Itu pakai cara manusia. Tapi kan gak mungkin gitu ya. Pulang umroh gak punya rumah gitu kan. Enggak. Justru pulang umroh, Allah kasih kedahsyatan yang lain. Nah, itu nanti ya. Ini ada yang komen nih, sepertinya testimoni Pak, Pak Ajis. Insya Allah berangkat dengan ML sangat terlayani dengan baik, baik soal tata caranya maupun hotel dan restorannya dan transportasinya dan pembimbingnya. Alhamdulillah ya. Ini salah satu testimoni jamaah bulan September ya Pak Agus, Pak Ajis. Pak Ajis ya kemarin. Pak Ajis betul. Ini ada Pak Junaidi juga nih. Pak Junaidi kemarin berangkat berlima ya, nggak salah ya, dengan anak istri ya. Oh, ini ada yang bertanya, berarti misal ada jamaah yang mau ikut tapi nggak tentukan waktunya kapan bisanya, bisa ya gitu, bisa ya Pak gitu. Bisa. Maksudnya kapan uangnya cukup aja, betul. Ya, betul. Terus kemudian, tapi bagaimana nanti jika ada nama yang sudah tentukan target, misalkan bulan Februari, tapi qadarullah batal karena mohon maaf, misalnya meninggal atau lain-lain, bagaimana Pak? Ya, bisa digantikan. Bisa diganti ya? Bisa digantikan atau uangnya dikembalikan. Cuma begini, persoalannya ketika visanya sudah diterbitkan atas nama seseorang itu, dan tiket pesawat juga sudah diterbitkan, maka itu nggak bisa digantikan itu. Sampai itu ya, kalau sudah diproses ya. Sudah diproses. Kalau ini sih pertanyaannya sepertinya uangnya belum cukup gitu. Kemudian kalau belum cukup ya disimpan aja. Belum cukup. Bisa dialihkan ke nama lain, bisa ke anggota keluarga lain. Ya, ya, atau kalau memang paling apa namanya kemungkinan yang tadi ya Pak Agus, kalau mau ditarik pun. Bisa gitu pasti, ya. Tapi kayak pasti ya ada administratif di mana-mana pasti ada gitu ya, karena ada kita ada dengan operasional. Prosedur yang sudah disepakati ya. Seperti itu. Jadi daftar saja. Programnya insya Allah kita akan berkelanjutan setahun dua kali. Jadi, misalkan yang sekarang terdekat ini adalah Februari. Di Februari. Kemudian insya Allah nanti selanjutnya sekitar-kitar akhir tahun ya Pak Agus mungkin ya. Nanti ada lagi misalkan, oh baru cukup di bulan itu. Nah baru ikut yang itu boleh. Boleh. Ya, jadi Terus Bapak Ibu ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika misalkan Bapak Ibu bercerita mengenai pengalaman Bapak Ibu sebagai alumni Super Camp Umroh, terus ada yang tertarik misalkan, perlu keterangan lebih lanjut, lebih jauh mengenai itu, silakan chat saya. Silakan berikan nomor saya, nomor Pak Arang atau nomornya Bu Reni untuk memberikan penjelasan kepada calon jamaah itu. Wah, saya nggak punya pengalaman karena saya cuma kemarin ikut-ikut aja. Nggak apa-apa, kalau itu tujuannya baik, kami bantu Bapak Ibu atas nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai SPMR mungkin, sebagai WR mungkin, ya, yang ada hubungannya dengan poin ya, ini poin apa lagi, nanti kita di kelas berbeda ya, poin gitu. Kami akan closing-kan untuk
jamaah tersebut atas nama siapapun. Nah, ini ada Ibu Komola Sari, Mak. Ya. Saya mau daftar dulu tapi tidak ikut yang bulan Februari gitu ya. Gak ikut apa-apa. Camp selanjutnya sampai uangnya mampu. Silakan. Boleh. Jadi daripada ditabungnya di apa namanya di rekening biasa gitu ya. Kadang-kadang apalagi ada m-bankingnya gitu Pak Gus ya. Bapak Ibu sambil rebahan mau tidur buka-buka marketplace, buka-buka apa Shopee gitu ya. Shopee Lazada apa. Truk tahu-tahu uangnya kepake gitu ya. Tapi kalau sudah diamankan di tabungan umroh ini karena sudah diniatkan, insya Allah di kerangkeng gitu ya. Ada jurus kerangkeng uang. Jadi Ibu Komala ya. Seperti itu. Jadi daftar saja dulu apa namanya? Insya Allah dipermudah karena niatnya baik gitu ya. Jadi ketika ada dana apa namanya? Dana yang lebih setorkan gitu, amankan sampai akhirnya wah udah cukup nih gitu. Bisa berangkat gitu. Ya, Bapak Ibu, kalaupun dibilang gini, saya nggak punya uang, kira-kira uangnya itu bakal ada mungkin setelah Februari. Itu kan kata kita. Tapi kalau Allah berkehendak, Ibu Bapak bisa berangkat di Februari bagaimana? Iya. Kayak gitu. Betul. Basal buar punya sekian nih. Iya. Nggak apa-apa, itu kan dalam rangka kita memantaskan diri, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu akan dimampukan Allah kalau kita nggak pernah tahu bagaimana cara jalan menuju Baitullah. Jalan menuju Baitullah adalah ke tempat lembaga yang bisa memberangkatkan travel dan sebagainya ya. Tapi travelnya tentunya yang harus bisa dipercaya sama Bapak Ibu ya, karena banyak case ya. Kemarin itu banyak case sudah ada Pak, namanya travel amanah apa begitu. Udah pakai amanah itu Bapak Ibu, tapi nggak berangkat 5 orang gitu, cerita ke saya. Masya Allah gitu. Dia udah deg-degan juga ke MR, udah punya pengalaman belum? Gitu. Dia bukan orang MR. Oh iya. Tapi jadi gini, itu. Bapak Ibu, MR ini kami bukan travelnya ya Pak Agus ya. Penyelenggara kami bekerja sama dengan travel. Yang gitu dipercaya. Ya. Yang dipercaya dan sudah apa namanya, sudah berpengalaman tentunya. Dan insya Allah travel yang kita pilih adalah travel yang terbaik gitu, yang amanah gitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian di sini tadi ada yang ini, grup khusus. Oh maksudnya ini, di sini juga ada banyak yang live, para pesiar Baitullah nih Pak Agus ya. Jadi SBMR namanya. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar dan mungkin saya suka bersiar juga nih, ngajakin orang, bisa juga ini ada kesempatannya gitu. Jadi kalau misalkan selain Bapak Ibu misalkan nanti daftar, bisa mengajak orang lain juga gitu. Nah ada caranya gitu ya. Nanti di kelas yang lain ya. Kelas yang lain. Jadi gitu. Sekarang poin kami sebenarnya gini, bagaimana mengajak, bagaimana membangkitkan semangat Bapak Ibu, bukan karena uang. Kalau uang itu adalah kemampuan, itu adalah kewenangan Allah. Allah yang maha mampu. Kita dengan kemampuan yang terbatas, tapi Allah tanpa batas Bapak Ibu. Jadi itu, saya kesana dulu. Jangan kita terbelenggu sama keterbatasan kita. Keterbatasan kita itu untuk menjadi kita menjadi tidak sombong di situnya. Tapi untuk Allah, Allah lah yang maha mampu, Allah lah yang maha tanpa batas ya. Dan kita memohon kepada Allah yang tanpa batas itu, Bapak Ibu. Nah, baru punya sekian untuk DP, silakan. Jalan karena itu jalan-jalan menuju ke kepantasan kita. Ya, kalau kita nggak daftar, kita nggak akan dipantaskan untuk dipanggil gitu. Karena nggak daftar ya di umroh ini enggak, ke sini enggak, ke travel ini enggak. Tapi mau aja gitu. Nggak bergerak, ya nggak akan sampai. Betul. Nah, kita dalam memantaskan diri. Nah, karena waktunya sedikit terbatas nih, Pak. Saya mau informasi mengenai kuota kita. Kuota? Ya. Kuota yang untuk Turki, itu kurang lebih tinggal 50% ya, Bapak Ibu ya. Oh, sudah terisi 50% ya? Sudah 50% ya. Ini masih ada 2 bulan. Kita juga launching baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya. Sudah hampir 50% ya. Jadi, segerakan Bapak Ibu yang memilih untuk melalui Turki. Silahkan chat kami nanti setelah ini, kita akan kasih nomor saya, nomor Pak Aang, maupun nomor Ibu Reni untuk di chat untuk dapat keterangan lebih lanjut, siapapun Bapak Ibu. Nah, yang untuk Direct Madinah, itu juga untuk saat ini kuotanya kurang lebih sudah 40% ya Bapak Ibu. Sudah 40%, jadi
seperti yang tahun kemarin, yang bukan tahun kemarin, yang bulan kemarin, bulan September, itu kondisinya kita apa kelebihan banget ya. Jadi kita hanya dapat 247, jemaah kita yang mendaftar sampai 290, kondisi lunas Bapak Ibu. Jadi yang lunas itu sampai 290-an. Ya. Ketika itu kita waktunya terlalu tidak longgar. Tidak longgar. Dan itu juga umroh pertama setelah pandemi ya. Jadi banyak sekali ke jamaah yang tidak bisa, yang bisa nggak bisa tercover, yang ya, banyak sekali yang pengen gitu, yang mau berangkat tapi kuotanya sudah full, sudah gitu full. Ya. Nah sekarang ini ada dua kemungkinan, ada dua pilihan ya, ada dua trip melalui Turki maupun direct Madinah gitu, dan dua-duanya tentunya dengan tunda bisa tersuruh lah seperti itu Bapak Ibu. Jadi segerakan aja mendaftar ya. Nanti kita akan hubungi untuk kapannya itu terserah Allah, karena semaksimalnya kita berusaha, misalkan saya daftar langsung lunas, kudarawalanya Allah belum izinkan gitu, ya nggak akan berangkat walaupun sudah lunas gitu. Atau sebaliknya, yang Bapak Ibu sampai sekarang ini belum kepikir dari mana uangnya, tiba-tiba aja, Pak Ang, saya baru punya duit sekian nih, boleh nggak mendaftar? Boleh. Kata Pak Ang, boleh. Tentunya Allah mampukan, nggak tahu dari mana. Kalau di dalam ilmu manat rezeki itu ada satu cerita gini Bapak Ibu. Kisah nenek pergi umroh dapat uang 10.000 ya. Itu betul Bapak Ibu. Nah itu yang kita mau share nanti dengan cara Allah. Itu cara Allah, keajaiban Allah untuk kita. Nah yang gitu. Jadi sekarang bagaimana kita memantaskan diri Bapak Ibu. Nanti kita cerita lagi ya bagaimana itu, dan perjalanan umroh yang dahsyat. Kita belum sampai nih, baru nyampe Madinah Bapak Ibu nih ya. Belum suasana usaha. Ada lagi Pak? Ada yang bertanya, adakah umroh Ramadan Pak di MR? Insya Allah ada, tapi kita belum janji. kita mau fokus dulu ya Februari dulu ya. Februari Bapak. Ya. Februari nanti ini selesai, baru kita masuk lagi ke program berikutnya. Doakan ya. Ya doakan. Semoga ada gitu. Semoga ya. Ada. Semoga. Ya. Tapi saat ini sih memang belum. Secara program belum. Belum ya. Ya. Semangat. Oke. Nah. LOP semuanya, pengen ada LOP oleh POE mas. LOP ya, oh, kalau sudah kenal ilmu MR, sudah tahu LOP ya, bagus ya. Nah, kemudian di MR ini selain umroh, ada juga tabungan haji Pak Agus ya. Ya, oh ada haji ya. Haji khusus ya, jadi kalau umroh kan dekat waktunya, kalau haji memang jangkanya tidak cepat ya, lebih lama. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini masa tunggu untuk haji reguler itu sudah di atas 40 tahun. Bahkan DKI itu terakhir kita cek sudah di atas 50 tahun. 50 tahun, Masya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu daftar hari ini 50 tahun lagi akan berangkat itu di haji reguler. Makanya di Mangga Rezeki, alhamdulillah kita sudah ada program tabungan haji khusus. Alhamdulillah sudah ada 40 jamaah yang jamaah, sudah ya? Mendapatkan porsi haji. Ya. Nah, sudah mendapatkan masa tunggunya sekitar di 2028. 2029. Oh, ya. Berarti 6 tahun. 6 tahun. Jadi ini masih tetap dibuka terus ya. Jadi insya Allah ini merupakan salah satu solusi untuk kita mewujudkan ibadah haji dengan masa tunggu yang lebih cepat. Jadi karena kalau secara biaya memang ya, tentu tidak murah, tentu berbeda dibanding dengan haji reguler ya. Tapi kita sudah sering mendengar bahkan ya bahwa biaya yang dikeluarkan untuk umroh ataupun haji itu akan diganti oleh Allah berkali lipat. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu keluarnya 30 jadi ganti, kalau keluarnya 100 juta, digantinya 100 juta juga gitu ya bagus ya. Lebih-lebih. Bahkan berkali lipat. Jadi, di sini juga kita menginformasikan kabar gembira ya, bahwa silakan kalau mau merencanakan ibadah haji, bisa di Mangga Rezeki, ada tabungannya. Daftarnya hanya 2 juta DP-nya. Kemudian setelah itu, menabungnya tuh istilahnya apa, suka-suka ya Pak Agus ya. Jadi tidak kita tentukan per tanggal berapa jatuh tempo atau jumlahnya per bulan sekian gitu, enggak. Jadi ketika Bapak Ibu punya dananya disetor gitu ya, mau setornya sebulan sekali, mau misalkan seminggu sekali ya,
Atau misalkan yang misalkan punya apa namanya gajinya harian gitu, sisihkan, silahkan gitu ya. Jadi apa namanya kita tidak batasi itu karena mindsetnya kemarin tuh banyak yang berpikiran bahwa oh ini cicilan gitu. Jadi setiap bulan saya harus berapa, pertanggal berapa jatuh temponya, nggak kayak gitu. Jadi kita pun tidak ada istilahnya apa namanya seperti kolektor yang mengingatkan Bapak Ibu silahkan dibayar aksurannya, enggak ya. Jadi ketika sudah mendaftar itu pun 2 juta boleh juga menabung dengan cara lain ya. Bagus ya, boleh mengumpulkan di rumah. Misalkan sekarang ini kan kita di MR sudah ada dinar gitu ya. Dinar karena ini relatif dinar itu tahan inflasi ya. Nah, kalau di MR ketika uangnya masuk itu kita konversikan ke dalam saldonya ke dalam US dollar karena biayanya kan dolar gitu ya Pak Agus ya. Karena kita tahu sendiri bahwa dolar ini sekarang nih trennya nih dari 13.000 sekarang sampai ke 15.500 nih Pak Agus ya. Jadi makin lama biayanya secara rupiah makin naik gitu. Tapi ketika kita menyimpannya emas atau dinar. Nah, dinar atau emas ini biasanya dalam jangka waktu lama harganya akan naik ya. Sebenarnya bukan naik ya, nilai rupiahnya yang melemah ya. Seperti itu. Jadi silakan setelah mendaftar bisa menabung sendiri dengan dinar atau emas. Bisa juga di store setiap saat ada dana silakan di store ke rekening Medan Rezeki. Insya Allah dananya aman. Aman ya. Kita kelola di sini ya. Ini Pak, coba ditulis dulu nih Pak nih nomor teleponnya nih. Nomor teleponnya? Oh baik. Mungkin balas di apa? Balas di komen, grup ya. Di komen nanti Pak Ang nulis ini baik. Nomor teleponnya saya, Pak Ang dan Bu Reni. Ada nggak menu untuk anak-anak? Insya Allah ada ya. Nanti bisa disesuaikan menu untuk anak-anak. Menu di sana mungkin ya. Gimana menu makanan tentunya ya. Lalu untuk yang Turki terkendala usia, silahkan nanti chat ke saya ya. Bisa chat juga ke Bu Reni. Nanti nomornya itu dikirim di kolom komen ya. Ada nomor sana. Silahkan. Bagi nomor HP ini sebentar lagi ditulis. Apalagi ini nomor kontak okay. Sama yang terkendala usia silahkan kontak Wapri aja. Terus apa gini? Wah ini Bu Sunarti ini sepertinya tetangga saya nih dulu nih. Sunarti Lengkong ini di Bekasi nih sepertinya nih. Kalau Haji Usu ada batas usianya? Tidak. Tidak ada batasnya. Adanya batasnya minimum. Batas minimum 13 tahun ya bisa mendaftar. Mendaftar 12 sudah mendaftar. Sudah bisa ya. Untuk pemberangkatan 17. Jadi pada saat berapa itu sudah punya ATP gitu ya. Iya betul. Karena batasan atasnya itu adalah yang penting si jamaahnya itu masih bisa mandiri gitu ya. Jadi jangan ketika bisa nggak ada batasnya usianya mungkin 90, 100 nggak seperti itu ya, mungkin 75. Tapi lebih bagus memang disegerakan ya bagus. Disegerakan. Ya, kan haji itu butuh butuh fisik. Fisik gitu ya. Apalagi fisik. Apalagi waktunya lama ya. Waktunya hampir sebulan ya. Ya, sebulan. Nah, makanya program haji khusus ini meng-counter ya, kalau di reguler tadi Mas Atubu udah sebutkan yang 40 tahun dan seterusnya ya. Kalau kayak saya, Masya Allah nunggu 40 tahun. Mungkin kalaupun Allah berikan rezeki kepada saya usia sepanjang itu, apakah fisik saya masih mampu melakukan seperti itu Bapak Ibu? Makanya dengan haji khusus ini kita punya kesempatan yang berbeda lagi. Umroh bersama keluarga, amin. Kalau bisa konten tentang haji umroh dibanyakin untuk siar. Ya, kita lagi siapkan ya Bapak Ibu. Batas usia untuk haji, usia calon haji tadi sudah saya sebutkan ya, 12 minimal. Insya Allah miracle, seperti Allah, amin, Pak Junaidi. Bapak gini, Bu Yuli, Bu Pasni, Soleha, Bu Sufi, Bu Yeti di Jawa Tengah. Minta nomor HP. Iya, sebentar. Sebentar lagi diketik ya. Ketik dulu. Oh, Mas Farhat ada? Minta nomor HP. Ini udah saya. Ini selain di apa nanti di layar ada Mas Farhat ya, nomor saya, nomor Pak Ang, nomor Bu Reni atau salah satunya. Jadi nanti di layar ditulis nomor HP, di kolom komen juga ditulis juga sama Pak Ang nomor HP-nya itu. Ya silakan tadi yang terkendala Turki silakan chat.
sini aja nih Mas Barat. Ini Mas, ada saya WA ya Mas. Oke, sudah saya posting di komen tadi. Alhamdulillah sudah ada 107 pesertanya nih Pak. Di Camp Akbar besok dibagikan brosur. Ada. Oh, saya. Insya Allah kita siapkan brosur. Ya. Wah, Ibu sudah daftar camp ya, Camp Akbar. Jadi acara terdekat kita ada Camp Akbar juga bagus ya. Camp Akbar yes. Tanggal 3-4 ya di JCC ya. JEXPO. Oke. Okay. PRJ kalau PRJ, ya. Lebih terkenal ini dulu. PRJ. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu, waktunya udah ini Mas. Amin. Ya, ini ada nanya, kalau umroh tabungannya ditukar ke dolar enggak, Pak? Enggak. Umroh dengan rupiah, haji dengan dolar. Ya, yang haji. Yang haji karena jangka waktu lama ya. Kalau umroh tetap, karena jangkanya pendek ya, Pak Agus ya. Jadi kalau haji, Bapak Ibu? Karena biayanya juga rupiah ya, Pak Agus ya. Kalau umroh. Kalau haji memang biayanya dolar. Karena kita dengan haji khusus, tapi ya regulasinya pemerintah. Ya. Jadi, ya ini nomor, yang di depan nomor siapa ini? Oh, nomor Pak Ang ya? Ya. 0821-1178-10853 ini nomor Pak Ang. 0812-1514-1441 itu nomornya Bu Reni. Yang belakang nomor saya. Nomor Pak Agus. 0813-1074-7543 nomor saya. Silahkan di chat salah satunya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai umrohnya sendiri, mengenai cara daftarnya dan sebagainya. Kalau ilmunya nanti kita akan bertemu setiap Rabu dengan materi yang berbeda-beda tentunya. Hari ini kita mereview aja. 2 bulan yang lalu kita ada di Madinah pada tanggal yang sama. Ya. Tapi ini belum sampai nih, mungkin masih di atas pesawat nih Pak Ani. Kalau ini masih sore. Iya, belum sampai ini dalam perjalanan. Ya bentar lagi ya, bentar lagi landing Madinah langsung melihat menara-menara Masjid Nabawi. Warnanya hijau-hijau, masyaallah gitu ya. Jadi dari jauh udah kelihatan tuh ya pada saat kita naik bis. Saya langsung merinding ini. Baik, Pak. Oke. Okay. Baik, karena waktu sudah 17.25 ya, tak terasa hampir 1 jam kita sudah bincang-bincang. Jadi insyaallah setiap Rabu ya, bagus ya, kita akan hadir ya dengan pembahasan yang lanjutan ya tentunya bagagaimana caranya kita bisa mewujudkan umroh ataupun haji dengan cara Allah. Jadi di MR ini kita sudah belajar gitu ya, bahkan ada bukunya gitu ya, ada mau yang gratisan ada, mau yang berbayar ada, atau yang mau ikut apa namanya lebih private ada. Nah insya Allah ada Camp Akbar nanti, kita tunggu ya Bapak Ibu. Kita reuni di Camp Akbar ya Pak Agus ya. Insya Allah kita bertemu di sana. Mau nanti bertanya-tanya langsung mengenai Haji Umroh? Boleh. Insya Allah nanti kita dari Koperasi Madinah Rezeki akan ada stand ya Pak Agus ya. Stand khusus untuk melayani Bapak Ibu terkait pertanyaan Umroh Haji. Gitu seperti itu. Baik. Alhamdulillah sudah sore ya. Ya kalau yang ngantor udah mau pada pulang nih Pak Agus ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Mohon info ini dikabarkan ya ke apa namanya sahabat, ke saudara, ke keluarga gitu ya, bahwa di Madinah Rezeki ada program umroh dan program haji. Baik, sebelum ditutup Pak Agus mungkin mau ada pesan-pesan khusus silahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk yang dekat ya, yang dekat dengan Jakarta, silahkan kita bertemu nanti tanggal 3 dan 4 di kalau gampang nyebutnya itu Jakarta Fair ya, Jakarta di daerah Kemayoran sana. Kita akan ada Camp Akbar Mahanit Rezeki Milad yang ke-7 Mahanit Rezeki Milad di camp, acaranya Camp Akbar. Nanti Bapak Ibu yang dekat dengan Jakarta silahkan merapat, kita bisa berbincang lagi mengenai haji dan umroh dan bisa merasakan energi ketika kita berkumpul orang-orang Mahanit Rezeki berkumpul. Nah disitulah Bapak Ibu yang mau LOP apa aja insya Allah cepat dikabulkan, karena energi kita 7.000 malaikat pasti turut di majelis itu ya. Minta Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu mau minta, Allah Maha mengabulkan. Kita di sana Bapak Ibu.
umroh haji itu bagi Allah begitu kecil, tapi bagi kita mungkin perjalanan yang luar biasa dengan perjuangan. Makanya Allah itu tanpa batas, kita mohon sama Allah Sang Maha tanpa batas. Kita minta dipantaskan untuk dapat keajaiban-keajaiban dari Allah. Gitu, Bang.